kembali lagi di channel Play with Game. Kita ngegame, eksperimen, makan-makan, nge-review mainan, pokoknya seru. Wow. Hari ini kita ada di Ancol. Terima kasih, Pak. Kali ini kita main ke Ocean Dream Samudera Ancol. Kemarin aku kesana hari Selasa, jadi lumayan sepi teman-teman. Sebelum di pintu masuk Ocean Dream dan di dalamnya terdapat banyak fasilitas cuci tangan dan pengunjung wajib memakai masker. Wih, sini, lihat deh teman-teman, keren banget deh, ada patung singa laut dan lumba-lumba yang dibuat dari botol plastik bekas. Barcode tiket yang kita punya tinggal di scan deh. Kalau bingung nanti bisa dibantu petugas di sana kok. Tenang aja, kita juga bisa tanya ke petugas pertunjukan apa yang sedang atau akan dimulai. Ada akuarium seru banget teman-teman, ikannya banyak. Aku datang jam 10 pagi, saat jam kedatanganku kemarin sedang diputar film 4D, tapi aku terlambat. Yang akan segera mulai berikutnya adalah Penguin Show, lalu lanjut Mermaid Show. Jadi aku langsung menuju ke area Penguin Kingdom.
show mermaid dan penguin ini ada di area yang sama ya teman-teman. Akuariumnya berseberangan. Sebelum show-nya mulai, aku tertarik lihat anak hiu yang ada di sana teman-teman. Hewan di sana cukup dilihat saja ya, tidak perlu disentuh agar mereka di sana tetap bersih dan sehat. Banget lihat penguin berenang nih teman-teman. Lihat deh, seru banget kejar-kejaran sama penguin yang sedang berenang. Jarak duduk untuk menonton show ini juga sudah diatur ya teman-teman. Kita dilarang duduk di tempat yang bertanda X. Mermaidnya kok bisa ya berenang sambil nari-nari gitu? Duh, seru banget nontonnya. Show di Penguin Kingdom selesai, kita akan diinfokan show apa yang akan dimulai selanjutnya. Jadi aku dan keluargaku langsung lanjut ke show berang-berang dan si lion atau singa laut. Berang-berangnya pinter dan lucu banget teman-teman. Aku sama adikku gak berhenti ketawa lihat tingkah berang-berangnya. Nah, ini dia teman-teman, si singa laut. Besar banget ya. Singa lautnya gak kalah lucu dan pintar loh sama berang-berang tadi. Semua pengunjung pada terhibur deh sama mereka. Show lumba-lumba ya teman-teman. Oh iya, aku ada fun fact nih tentang dolphin atau lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu bukan jenis ikan loh. Mereka itu adalah hewan mamalia yang hidup di air, berbeda dengan ikan yang bertelur.
lumba-lumba berkembang biak dengan melahirkan, lalu lumba-lumba menggerakkan sirip belakangnya ke atas dan bawah. Sedangkan ikan menggerakkan sirip belakang ke kanan dan ke kiri. Jadi mulai sekarang jangan lagi menyebut dolphin dengan sebutan ikan lumba-lumba ya. Cukup sebut dolphin atau lumba-lumba. Show yang ada di Ocean Dream. Sekarang aku mau naik wahana. Berbagai wahana di dalam Ocean Dream ini gratis loh teman-teman. Tapi beberapa wahana masih ditutup demi menjaga keamanan kita di masa pandemi ini. Gimana teman-teman Ocean Dream Samudranya? Seru kan? Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya? Mau kemana ya? Rahasia. Makanya kalian nonton terus channel Play Weekend ya. Jangan lupa.